Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, dalam ajang Pekan Olahraga Nasional 21 di Banda Aceh, seorang atlet membuktikan bahwa semangat juang tak mengenal batas. Meski harus berjuang melawan cedera, Susi Susanti, lifter andalan Jawa Barat, berhasil meraih medali emas ketiga kalinya secara berturut-turut pada cabang olahraga angkat berat kelas 52 kg putri. Susi Susanti, atlet angkat berat, mengungkapkan rasa syukurnya bisa kembali mendapat medali emas dan berharap Jawa Barat hat-trick juara umum PON. Dikatakannya kemenangan bukan hanya membanggakan Jawa Barat, tetapi juga menjadi bukti konsistensi dan dedikasi seorang atlet. Dirinya mengatakan cedera hamstring yang dialaminya beberapa bulan sebelum pertandingan sempat mengkhawatirkan, namun semangat juangnya tak pernah padam. Di medali ketiga di Pekan Olahraga saya juga tidak lupa terima kasih kepada PON Jawa Barat yang sudah memberikan semuanya, segala fasilitas yang kita butuhkan. Terus terima kasih juga kepada para pelatih. Saya masih merinding ini. Ya, alhamdulillah masih rezeki. Kemenangan Susi ini menjadi bukti bahwa dengan kerja keras, semangat pantang menyerah dan dukungan yang kuat, setiap mimpi bisa menjadi kenyataan. Susi berharap prestasinya tersebut dapat menginspirasi para atlet muda Indonesia untuk terus berjuang meraih prestasi terbaik. Hermanto Sidik, Bandung TV.